Bentuk sederhana dari 5P pangkat min 2 Ki pangkat 2 per 25 P pangkat 3 Ki pangkat 4 kemudian dipangkatin min 1 adalah, oke, 5 pangkat min 1 berarti kan gini ya, 5 pangkat min 1 kalau pangkat tuh dikali P pangkat min 2, min 2 dikali min 1 jadi 2, Ki pangkat 2 dikali min 1 jadi Ki pangkat min 2. Oke, 25 itu kan 5 pangkat 2 ya, 25 itu 25 itu 5 pangkat 2. Oke, perhatikan 25 itu 5 pangkat 2 karena dipangkatin min 1 dikali jadinya 2 kali min 1 jadi min 2. P nya yang tadinya 3 dikali min 1 jadi min 3. Sedangkan Q nya yang tadinya 4 dikali min 1 jadi min 4. Tinggal kita kurang karena udah sama pangkatnya, tinggal kita kurang, kalau dibagi pangkatnya kan dikurang. Oke, berarti 5 min 1 dikurang min 2 gitu ya. P 2 dikurang min 3, Q min 2 dikurang min 4 kan gitu. Min ketemu min plus, min 1 tambah 2 berarti 1 ya. Kalau 1 masih ditulis P min ketemu min plus 2 tambah 3 5. Min ketemu min plus min 2 tambah 4, min 2 tambah 4 2, berarti jawabannya 5 P5 Q2. Jawabannya adalah B. Diketahui 5 log 4 sama dengan 6. 5 log 4 sama dengan M. Bentuk 25 log 20 jika dinyatakan dalam M adalah, oke, ini sebenarnya gampang. Kenapa saya bilang gampang? Karena ini tinggal diuraikan yang ininya nih, si 20-nya. 25-nya mau biarin. 25 log 20 itu kan 5 kali 4 ya. Gitu. Berarti kalau saya uraikan lagi, 25 log 5 tambah 25 log 4 gitu. Karena kalau dikali sama aja ditambah, sifat logaritma. Oke, 25 itu kan 5 pangkat 2 log 5 tambah 25 itu kan 5 pangkat 2 log 4 gitu. Oke, saya geser ke samping nih ya. Ini kan pangkatnya 1, ini juga pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 1, satunya taruh di atas per, nah ini yang di atas 2 taruh di bawah, tinggal 5 log 5 gitu ya. Ini pangkatnya 1, 1 taruh ke depan, 2 yang di atas taruh di bawah, sifat logaritma ya. 5 log 5 ditambah, ini juga sama, pangkatnya 1, satunya taruh di atas per, 2 nya ada di atas taruh di bawah, 5 log 4 gitu kan, 5 log 4. Oke, nah 5 log 5 itu 1, berarti sama aja abis nih, tinggal setengah tambah setengah. 5 log 4 itu M, 5 log 4 itu M tuh, berarti jawabannya setengah tambah setengah M, atau kalau dibalik setengah M tambah setengah. Jawabannya adalah D. Gampang banget kan?